Akun Ibu Intan. Halo, halo Mas Iya. Juga. Iya. Halo, Bu. Ini saya suaminya. Oh, suami Ibu Intan. Iya, ada yang bisa saya bantu? Iya, itu kata istri saya dapat mobil ya Mas ya. Ya, alhamdulillah di sini kemarin waktu pihak kayak mengadakan pengundian, Iya. Pink BBM istri Anda resmi jadi pemenang. Kenapa saya bilang resmi jadi pemenang? Kan kemarin waktu kami mengundi, yang masuk undian itu, kami invite melalui Ayu Entronik gitu. Itu staff kami kemarin yang menginvite gitu. Iya mas, lah pin saya diundi juga nggak? Gimana? Pin saya diundi juga, itu mobilnya apa ya mas ya? Jadi di sini silakanlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya mas, iya. Mana kehendak Yang Maha Esa lah yang berkehendak kayak gitu. Saya di sini Mas, cuman lewat perantara aja ya Mas ya. Saya juga mendapatkan satu unit Toyota Avanza. Avanza mas? Iya, betul sekali. Itu Jadi barangnya mudah-mudahan itu hadiah yang berarti diberikan oleh elektronik kepada Anda atau Ibu Intan sekeluarga, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. iya amin alhamdulillah mas Avanza Ya, mas silakanlah. kebetulan saya Nah, silakan. bingung mau mudik mas Ya, saya terima bingung mau kasih mudik itu dapat kepada mobil mas Allah Subhanahu wa Ta'ala aja Mas ya. iya Karena di kita cuma sebagai perantara aja gitu. Nah, jadi lah itu identitas lengkap saya udah saya kirimkan ke Ibu Intan. Itu mulai dari KTP, SIM, sama kartu anggota perantara elektronik gitu. Jadi saya informasikan kepada Anda. Siapa itu? Iya, gimana, Mas? Halo, halo, Mas? Dari elektronik mengaku-ngaku atau mengada-ngada sebagai pihak elektronik, jangan dilayani Mas ya, Oh, jangan dilayani. karena ya, kami mengadakan pengundian itu cuma lewat BBM aja Mas. Oh, kalau ini Siapa Mas yang Reza masuk bener ya Mas undian ya? itu Mas Reza langsung bener kami ya Mas ya? invite. Siapa yang masuk undian itu yang kami invite Oh, gitu. oh Jadi iya. andaikan saya bukan pemenang maksudnya pelayan dari Mtronik, mana mungkin saya punya kartu anggota. Itu kartu anggota saya udah saya kirimkan ke Ibu Intan. Oh Dan iya. itu di foto DP saya sama teman atau kerabat di sini, itu ada foto saya yang pakai baju Mtronik. Oh iya mas, Ya, itu apalagi kartu yang warna coba kuning lihat ya mas aja ya? KTP saya. Coba lihat aja KTP saya. Itu pekerjaan saya memang selaku pelayan dari Mtronik. Apalagi di sini Mas ya, lebih supaya ini kan Anda sebagai pemenang. Jadi saya harus yakinkan betul ya. Iya, Nah, iya itu mas. kalau misalkan di sini Mas ya, Iya, saya itu. ada niat atau ada unsur penipuan di atas saya ini Mas, bukan tuan saya. Oh iya mas, ya. Itu kartu-kartu yang Apakah warna Anda kuning mau itu ya biaya mas ya? administrasi sebesar 2.750.000 itu sebanding dengan sumpah saya tadi? Berapa Apa mas? Berapa? kesalahannya Mas? Berapa? Itu 2.750.000 rupiah, Itu. itu diusahakan ditransfer sebelum siang ini ya. Oh iya, mas. Ya, Itu supaya kalau misal nantinya saya ada transfernya, waktu untuk mas, mas mengurus saya mau KTP tanya, saya ya. mas saya mau tanya. Kalau Iya. misal saya transfernya 2.750.000 dikali 2, berarti saya dapat mobil 2, mas. Gimana? Saya transfernya 5 juta gitu, nanti saya dapatnya mobil 2 enggak? Bukan Mas, itu cuma mendapatkan satu aja. Lah, kan saya transfernya 2, mas. Maksudnya gini, mas. Masa istri saya yang dapat, mas? Ini mumpung istri saya nggak ada, mas, ya. Kenapa nggak saya aja yang dapat, mas? Kan atas namanya, atas nama saya. Ini kan saya Nah, mau jadi cerai mohon sama maaf istri saya Mas ya, sebenarnya, mas. itu BBM istri Anda yang berhak mendapatkan hadiah. Itu cuma BBM istrinya aja yang mendapatkan hadiah Mas. Oh, saya nggak bisa, mas. Saya ikut daftar undian lagi bisa, mas. Biar bisa dapat undian lagi, mas. Itu nggak bisa Mas ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya itu nggak bisa. Karena memang di sini data Anda di sini cuma satu aja yang mendapatkan hadiah. Jadi nanti kalau misalkan Anda sudah transfer yang ini, insya Allah saya urus untuk pengurusan STNK-nya. Nanti kalau misalkan udah urus untuk mengenai STNK sementaranya, langsung saya fotokan. BPKB-nya sekitar 1 bulan baru bisa nyusul Mas ya. Oh gitu, berarti saya bisanya transfer itu 2.750.000 tok ya mas ya? Iya, 2.750.000. Itu ke rekening mana mas?
ke rekening bendahara keuangan kantor atas nama Yusnidar Astrianti Sandarto SE, itu selaku keuangan kantor ya. Oh iya, saya transfer kapan mas ya? Lah terus saya dapat mobilnya kapan mas? Nanti saya urus untuk pengurusan STNK-nya. Insya Allah bisa nyampe, itu bandara-bandara terdekat di rumah Anda itu nanti ambil semua gitu. Insya Allah paling lambat 2 hari hadiahnya sampai. Oh. Kalau misalkan nantinya data Anda udah Anda kirimkan, kalau misalkan nggak jauh dari bandar udara, mungkin hari ini bisa sampai, tapi mungkin agak kemalaman, mas. Nggak apa-apa ya? Oh iya mas, tapi nggak sampai Lebaran ya mas ya. Saya pengen mudik ini. Saya kangen orang tua mas. nggak sampai mas, nggak sampai. Jadi tolong gini aja ya. Siapa yang mau diatasnamakan untuk STNK-nya atas nama Anda atau istrinya? Ini kayaknya istri saya mas. Ini mau ngomong istri saya mas. Mas. Iya. Iya. Itu kan pengurusan STNK sama BKB kan di dealernya ya. Kebetulan saya kan kerja di Toyota nih. Saya bisa konfirmasi nggak, maksudnya itu di dealer mana, Auto 2000 atau Tunas mana di Jakarta nih? Saya konfirmasi ke kantornya. Soalnya saya juga pernah ikut undiannya gini. Mereka pada ngurus ke kantor saya gitu loh. Buat masukan aja sih. Ini kan untuk sebelum kami mengadakan pengundian, kami kan udah menyediakan memang untuk kendaraannya. Iya, sama kayak gitu juga. Waktu itu juga kerja sama-sama kantor saya. Terus habis itu yang punya yang dapat hadiah konfirmasi ke kantor saya. Ma, udah ma, kita sudah dapat mobil, nggak usah diangel-angel. Ya enggak, aku cuma konfirmasi aja sih. Nggak apa ya mas, yang cuma konfirmasi ya. Mengkonfirmasi gimana, Mbak? Maksudnya, jadi ini kan udah resmi. Jadi Anda, halo. Berarti ya. Kalau misalkan Anda berbicara kayak gini, berarti Anda belum mempercayai saya kalau kayak gitu. Iya mas, saya sih percaya mas, ini istri saya yang agak susah mas. Saya percaya mas, saya transfer nanti siang mas. Misalkan saya ada niat untuk mempermainkan Anda, apakah saya berani mengirimkan kartu anggota saya? Lihat aja di DP saya, itu saya pakai baju M-tronic. Kalau misalkan saya bukan pelayan dari M-tronic, mana mungkin mas? Iya mas, istri saya memang susah kayak gitu, makanya saya mau. Kamu gimana sih mas? Iya. Ini saya nggak ada unsur untuk manipulasi ibu sama bapaknya di sana. Apakah masih kurang, ibu? Gini mas, saya kan juga nggak bilang masnya penipu. Saya cuma mau tanya, soalnya saya juga bekerja sama untuk hadiah-hadiah kayak gitu juga, gitu. Udah mau, udah. Kita sudah, itu masnya udah sampai kirim-kirim KTP sama SIM sama kartu tanda anggota gitu kok. Nah, jadi gini aja ibu ya, kalau misalkan memang ibu di sini nggak mau percaya saya, di sini kan hadiahnya ibu bisa disumpahkan aja. Apalagi ini saya lihat, apakah ini Anda orang Muslim? Iya. Muslim ya, alhamdulillah Muslim. Jadi kalau misalkan nggak ada kepercayaan kan di sini cuma sistem kepercayaan aja. Apalagi identitas lengkap saya udah saya kirimkan sebagai penanggung jawab ya. Ini kan Anda orang Islam. Kalau misalkan nggak mempercayai saya, sekalian juga Anda nambah-nambah pahala, hadiahnya mending disumbangkan aja. Anu, mas, mas, jangan mas, mas, jangan mas, saya butuh mobil mas, saya butuh mobil mas. Astagfirullah mas, kamu tuh susah banget diatur toh. Halo mas, 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 saya aja yang transfer mas, saya aja yang transfer, istri saya nanti, udahlah, nanti atas nama aku aja ya mas ya. Ya jadi udah. Kalau misalkan suaminya mau diatasnamakan, tolong dikirimkan KTP-nya sama kartu keluarganya ya. Ya udah istri saya Ben, udah istri saya nggak percaya mas, ini pakai saya aja nggak apa-apa ya mas ya. Oh ya nggak apa-apa mas ya. Tapi tadi yang dapat katanya istri saya mas. Yang dapat katanya istri saya.